akhir permainan separuh masa yang pertama ini. Hakimi. Dan kali ini peluang dan tidak. Oh, dan itu dia. Tapi whistle terlebih dahulu dibunyikan. Siapa yang disalahkan? Ah, penalty. Pemain-pemain Terengganu harus bertahankan kedudukan ini. Bahaya ketika ini. Razili Abdul Rahman. Dan... Nampak macam terkena tangan. Ah, Fraser Daniel. Tindakannya menyentuh, menolak pengadil. Itu bahaya. Kad merah. Terus dilayangkan oleh Nur Azril. Insiden yang berlaku pada saat-saat akhir.